Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kali ini saya bawakan video ABS fuel and ignition control. Okay. Kalau anda tengok belakang saya tu kan ada Evo 9. Evo 9 tengah setup, tengah naik engine. Okey. Mungkin sedikit masalahnya akan siap. Pasti saya akan tunjukkan anda engine Evo 9 ni kan. So, di sini ada ABS ignition control supaya okay. Kalau kita tengok packaging di sini, dia tulis racing fuels, plug and play, motorsport only, ABS ignition. Okay. Jadi bila dia sebut motorsport only, maknanya kalau anda daily use, tak payah guna ni kan, buang masa kan. So isu original tu memang isometric dia memang perfect lah kan, 14.7 macam tu kan, seperti yang saya terangkan di awal video tadi kan. Tetapi in case okay, kalau anda inginkan performance yang lebih baik, okay, anda boleh gunakan ini untuk advancekan IGT dan untuk reachkan AFR anda, okay. Dan untuk makluman, sekarang saya di H2 Motorsport Performance. Okay. Di kedai ini, okay, anda juga boleh dapatkan barang-barang performance kan, untuk kereta NA, untuk engine NA, untuk turbocharged engine, okay, anda boleh dapatkan part-part di sini. Okay. Harga memang sangat menarik, sangat berpatutan, kan? Dan okay, kalau anda lihat di sini, okay, kita bukan saja beli, tapi kita boleh pasang juga di sini. Jadi tidak perlulah kita tercari-cari kan, mau beli tapi pasang di mana, mau beli tapi pasang di sana kan. So datang kemari, beli dan terus pasang sini. Okay, mudah kan? Okay, masuk kedai kosong, keluar kedai, performance ada, siap semua. Kan? Tinggal cari lawan lagi. Okay, tapi jangan cari lawan lah. Dan kalau kita tengok di sini kan, dia bagi tahu juga key features. Okay, apa yang kita boleh dapat dalam set ini adalah proven power gains. Okay, peningkatan kuasa yang sudah terbukti kan, okay, dengan menggunakan set ini. Kemudian display and record using PC. Okay, kita boleh kita punya map yang kita sudah record kan, kita boleh lihat dengan menggunakan PC kan. Kemudian extra airflow dan extra airflow and injector control. Kita boleh control kita punya airflow supaya lebih baik, dan injector control juga kita boleh adjust supaya lebih baik kan. Mungkin kalau kita punya CC injector CC kita kecil, okay, dengan ini kita boleh tambahkan sedikit mungkin sehingga 3% ataupun 5% keupayaan injector kita kan. So kita gunakan ini, maknanya kita tukar injector kepada injector yang lebih besar tu adalah second option kan. Kecuali kita punya injector yang sedia ada sudah tidak boleh support, barulah kita upgrade kita punya injection kan. Kemudian digital macro processor controller. Okay, digital macro microprocessor controller, macam motherboard lah kan, tapi motherboard tu kita kecilkan lagi. Inilah dia, microprocessor macam tu. Pemasangan agak mudah, okey, 4 hingga 45 minit, okey, bergantung dengan kenderaan lah kan. Kalau kenderaan yang memang telanjang habis lah kan, mungkin mudah lah kan. Tapi kalau untuk kendaraan yang masih in good condition kan, banyak benda yang perlu kita buka dan mungkin ambil masalah kan. Kemudian plug and play for easy removal to avoid warranty issue. Okay, plug and play saja ni, maknanya kita tidak perlu cut wire. Tidak perlu cut wire kan ni? Dia mau wiring lah. Oh, mau ada wiring juga lah. Okay, tapi tapi bila kita sudah buat kereta begini kan, janganlah fikir waranti itu kan. Kalau fikir ya waranti, tidak payah datang sini lah. Okay, macam tu. Okay, itu yang saya mau bagi tahu kan. So bila anda datang kemari, tidak payah lagi fikir waranti. Sebab anda
berhajat tuh ingin performance kan kereta kan. So mustahil lah kita dapat menjaga warranty kan. Jadi memang tidak ada lagi lah kan. Dan saya dapat ni memang harga yang sangat berpatutan, okay? Di H2 Motorsport Performance, okay? So sekarang di kedai ni ada tiga ni kan, yang Evo dan STI. Yang ni rakan sepermainan lah kan. Cuma yang ni ni yang selalu dorang bully ni, okay? Ni yang dorang selalu bully, okay? Okay, ini dia Evo 9, okay? Evo 9 ni baru naik engine, okay? Dan saya tanya komen tadi, jentera ni menghasilkan 700 lebih horse, okay? Horsepower, bukan kuda saja. Kalau kuda saja tidak ada kuasa, maknanya kuda mati kan? Yang ini horsepower, kuda yang masih hidup lah kan? Jadi kalau kita tengok cam pulley dia memang kemudian dia pakai transparent cover macam ni kan, nampak ganas lah kan dan nampak cantik lah kan. Okay, kemudian di atas apa head cover winkle pine kan, cat winkle di sini pun winkle juga, jadi nampak ganas lah kan. Kebiasaannya Evo ni head merah kan, tapi yang ni hitam tapi tidak nampak pelik juga kan. Dan banana dia kalau kita tengok di sini memang sangat memang besar lah kan, macam ular pula, geli pula tengok. Okay, ni blow off. Okay, ini ada Subaru, okay, Subaru Verten, okay. Dan okay, kita walk around sekejap, okay, kita tengok keadaan Impreza ni, okay. Ini adalah jentera yang paling saya gila, okay. Subaru antara jenama ataupun jentera yang paling saya inilah kan. Dan hari ini saya melihat di depan mata, okay. Yang ini jenis sedan, ada yang hatchback kan, okay. Dan sebenarnya saya Subaru ini tidak berapa pro kan. Saya tidak guna pro, saya tidak menggunakannya, tapi bolehlah tahu sikit-sikit kan. Okay. Dan ini saya ingat dia menggunakan tire size 18, okay. Size 18. Brake caliper STI. STI. Dan tire memang tire race lah kan. Same slick tire depan dan juga belakang. So ini adalah boxer engine, okay. Kalau kita tengok boxer engine memang memang terbaik lah kan. Okay, so ini boxer engine, okay. Yang tu turbo unit, okay. Dan dia colorkan dengan warna merah gini, dia nampak lebih ganas lah, okay. Keganasan dia tu menyerlah, okay. Kan bagus kalau owner bagi sedikit dia punya bunyi ini kan, bolehlah kita dapat dengar kan. Siapa tidak tahu berapa horse kereta ini boleh pergi. Nanti saya tanyalah owner kan. Oh, ini dia Satria Neo 5.6 kan? Ya. Turbo. Turbo, ha? Turbo. Oh, turbo. Carlio lagi. Oi, padu ni. Carlio Conro. Entah berapa lah dia, berapa dia lari ni? Sudah tes ke ni? Horsepower 200 lebih. Horsepower 200 lebih. Kalau 200 lebih itu kita anggarkan dia dalam 22 liter. 22. Okey. Oi, 22. 22. Bukan 22. Sekiranya 21 pun macam 219 ke 218 untuk engine 1.8 sudah cukup terbaik.
apalagi 22 ke atas kan. Power ni. Okey. Okey, kereta begini bukan orang lain punya. Bos owner kedai ni. Oh, tengok bini dia pun main turbo juga. Matilah kita macam ni. Kita pula di rumah ni yang apa ni, yang cuci kain lepas ni lah kalau begini.